4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Jalur arteri Pantai Utara atau Pantura Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mulai ramai dilalui oleh para pemudik. Pantauan dari jurnalis wartakotalife.com sekira pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Kamis 28 April 2022, volume kendaraan yang melintas di jalur Pantura mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kendaraan pemudik yang melintas masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Pengendara juga terlihat membawa barang bawaan pada sisi tengah sepeda motor untuk dibawa ke kampung halaman mereka.